Devisanya tidak bisa diprogram atau diprogram tidak ada satupun gelombang yang masuk. Ya, diprogram tidak ada siaran TV yang masuk. Kemungkinan kerusakan tetap di area tuner. Kita cek nanti di tunernya. Setelah dilakukan pengukuran, ternyata voltase di titik ini voltase. Ini B plus 5 volt, BB, dan ya di titik TB ini, titik TB seharusnya 30 volt, ternyata hilang sekitar 2 volt. Setelah ditelusuri, di sini ada jenner. Ternyata jennernya inilah yang mati. Karena ini 30 volt, setelah ditelusuri akhirnya menuju ke R ini. R, dan sebelumnya adalah 110 volt. Dia langsung ngambil ke dari B plus 110 volt melalui R dan langsung ke titik ini. Di sini di apa ada sebuah zener yang berfungsinya yang fungsinya untuk menahan voltase di 30 volt. Stabil 30 volt. Ternyata di sini hilang karena zener ini mati koslet ya. Setelah dicabut dan diganti 30 volt, voltase pun normal. Setelah voltase normal, coba di scan dan ternyata hasilnya TV bisa menampilkan siaran dengan normal. Ya. Jadi kerusakan TV Sanyo yang tidak bisa menangkap siaran sama sekali, sedangkan rasternya normal, itu belum tentu dari tunernya yang rusak. Setelah ditelusuri ternyata 30 voltnya itu yang hilang. Ya. Waktunya untuk testing. Kita tes. Perfecto. Keren kan? Gimana Turi? Frekuensi langsung nyantol. Iya. Positif berarti. Voltase 30 volt tadi.
ya normal. Sekian.